Apa tu jatuh ya? Iya tu. Aku dulu. Hilang. Dari arah kiri, kiri sap itu ada ibu-ibu ya, masuk ke arah ini, ke arah langsung ke arah khotib mau ngambil mic. Tapi alhamdulillah sempat ditarik oleh satu jemaah kita, langsung diamankan ke belakang imam. Gitu. Dia sempat ngomong apa gitu? Dia hanya bilang muhibbin. Langsung habis ngomong itu langsung gitu. Sempat itu. Si perempuan itu sepertinya dia mau bicara sesuatu. Cuman belum sempat bicara itu kan kita langsung amankan. Waktu itu kita juga enggak ini juga ya. Enggak sampai ke sana. Sekitar 30-an. Asalnya, Pak? Enggak tahu. Namanya belum. Nama pun enggak tahu. Ibu itu kan lagi diinvestigasi sama Intel. Pak, ibu itu sering hilir mudik di sini atau gimana, Pak? Sekesarian ibu itu, Pak, apa memang pernah lihat di sini atau gimana, Pak? Dari pengakuan satpam kita, memang ibu itu beberapa kali datang ke Mujahidin dan juga sempat ditegur ya oleh satpam kita. Tapi sepertinya tetap datang juga. Ya kalau kita bilang mungkin lagi stres, mungkin stres, dia ada masalah ya, dari penuturannya pun stres ya. Berarti udah sering datang ke Mujahidin ini? Enggak sering sih, ada beberapa kali. Ada beberapa kali. Itu waktu dia datang ke Mujahidin, aktivitasnya apa aja waktu itu? Atau juga membuat tersuhat? Dia datang hanya duduk, ya kan? Juga apa? Paling ya sekitar di masjidnya cuma duduk aja. Dugaan sementara berarti stres. Yeah. Karena diajak ngobrol pun ngomongnya juga ngantur. Berarti Pak tadi muhibbin, Pak ya. Dia hanya bilang muhibbin. Apa sih maknanya? Muhibbin itu siapa? Muhibbin itu orang yang dicintai. Biasanya tuh di dalam orang-orang tarekat tuh biasanya. Istilah. Maknanya orang yang dicintai itu. Ya. Wanita itu umurnya berapa, Pak? Kira-kira sekitar 30-an. Tidak banyak informasi yang dapat tentang wanita itu, Pak? Enggak, kita enggak sempat sampai dalam, langsung dibawa ke Polresta. Tapi sholat tetap langsung? Sholat tetap jalan. Insiden itu lama, Pak? Maksudnya cepat sekali. Sangat cepat. Mungkin enggak sampai semenit lah. Cepat sekali. Dan alhamdulillah waktu itu kondisi khotib kan sedang di ujung tuh kan, selesai khutbahnya, rukunnya selesai kan. Nah, terus langsung ada satu jemaah, dua jemaah itu yang narik itu. Mengamankan dan langsung diserahkan ke pihak keamanan. Ada bawa sesuatu mungkin, senjata tajam atau? Alhamdulillah enggak ada. Enggak ada. Bawa tas atau apa gitu? Enggak ada. Untuk khotib sendiri kondisinya tidak, apakah cukup tenang aja. Terluka atau enggak? Tadi waktu siapa? Pak Maksud Dahyus. Imamnya? Imam beliau juga.